والله هذا يا شيخ مره هذا خلاص طيب يا شيخ المرأة مثل الرجل في الصلاة ولي... المرأة تصلي مثل صلاة الرجل Pada asalnya ya seorang wanita itu salatnya sama seperti salatnya seorang lelaki. Man Siapa yang menyangka ya bahwa seorang perempuan itu memiliki sifat salat tersendiri yang berbeda dengan laki-laki maka dia harus mendatangkan dalil. Ada orang mengatakan bahwa Wanita tidak sama dengan lelaki dalam menutup aurat. sahih. Kita katakan benar. La budal mar'a tastur badan. Wanita dalam hal ini dia harus menutup seluruh tubuhnya. Illa wajha, kecuali mukanya. Tamam. hadha dalil. Ini ada dalilnya. Lakin idha qala mar'a تخالف rajul. بغير dalil. لا هذا ما mungkin. tapi kalau seandainya kita mengatakan bahwa seorang wanita harus melaksanakan salat berbeda sifatnya dengan seorang laki maka tanpa dalil maka ini tentunya tidak bisa dibenarkan. Uh, baik. نعم إذا كان الأب أو الأم يعني ممنوع الكلام جان جان نوبرون تمام الأب أو الأم لا يستطيع يصلي إذا كان يعني رفع عنهم القلم يعني ما يعي شيء kalau seandainya dia uh, tentunya apa namanya sudah uh, hilang ya, ingatannya ya maka ini dia tidak diwajibkan kita, al al salat. An tapi di sini ya yang harus kita perhatikan seorang anak harus memiliki uh, apa namanya uh, harus memiliki pikiran Bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yalah mendoakan kedua orang tuanya ya bersedekah atas nama kedua orang tuanya. contohnya misalkan membeli Al-Quran atau membeli buku-buku yang bermanfaat diletakkan di masjid wakaf atas nama kedua orang tuanya. Lakin Tapi permasalahannya kalau seandainya orang tua masih memiliki akal. laki la tapi dia tidak mampu untuk tidak bisa berwudu. al yusaid al-ab wudu. Maka di sini yang harus dilakukan oleh anak adalah membantu orang tuanya untuk berwudu. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. واحد يصلي لكن يحمل لا يمر رجل ممكن دون سترة نعم انا اصلي الى ستره انا اصلي الان هذا عندي ستره, كان, سيه 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 سترة. يمر اي شيء يمر انا لا اجعله يمر احرص ان لا يمر احد بيني وبين الستره Uh, kalau seandainya ada orang yang hendak uh, lewat melewati antara 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 beliau dengan sutra. berusaha beliau berusaha untuk menghalangi orang tersebut. Lakin nah, marrajul. Kalau seandainya ada laki-laki yang lewat ternyata. Marrat hira. Uh, kucing misalkan lewat. La tanqati as-salat. Maka di sini salatnya tidak batal. Idza 'indi sutra hatta law marrat mar'a baini wa baini as-sutra la tanqati as-salat. Hadza fa'idat as-sutra. Uh, bain هنا 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 بيني وبين الستره لو مرت مراه لا تنقطع الصلاه هذه فائده الستره اذا لا يوجد عندي ستره ومرت مراه في حدود السجاده تنقطع الصلاه اذا لا يوجد ستره اذا يوجد ستره ومرت لا تنقطع الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاه الرجل اذا لم يكن بين يديه يعني اذا كان بين يديه ستره لا تنقطع حتى لو مرت المراه Nah. Kata beliau kalau seandainya ada faedah nah. Di antara uh, faedah dari sutroh Kalau seandainya ada orang yang lewat di hadapan kita Sementara kita sedang sholat Baik itu lelaki atau misalkan hewan Atau misalkan uh, perempuan Maka sholatnya tidak batal Tapi di sini kalau seandainya orang tersebut tidak sholat menghadap sutroh Dan ada uh, perempuan uh, lewat di sejadahnya ini bisa membatalkan uh, salatnya dan ini salah satu fungsi uh, sutra kemudian beliau menyebutkan uh, sebuah hadis yang menerangkan hal hal tersebut na'am ana uh, wajadtu rajul yusalli bidun sutra beliau uh, pernah mendapati orang misal uh, salat uh, tanpa sutra la amur bayna yaday hudud as-sajjadah hudud uh, makan as-sujud a'addi ba'da hakadha min hunak maka ketika E, dalam kondisi seperti ini jangan kita biarkan ya orang tersebut melewati sejadah kita berusaha kita halangi dia agar dia melewati ya, di luar sejadah sejadah kita. Nah, anta wal mar'a wal um wal ukht nahnu lil akharin. Di sini ya saya Anda perempuan ya wanita ini kita harus berusaha sama-sama menjadi panutan untuk orang lain. ab wal um daiman hatif. Daiman fil hatif. Da fil -hatif. Kalau seandainya orang tua baik itu uh, ayah ataupun ibu ya sehari harinya buka HP, kira-kira anaknya mau jadi apa? Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak? Yalab, anaknya? yurid al-hatif al-walad. Anaknya akan mengikuti orang tuanya. Dia minta HP untuk bermain juga. Uh, kalau seandainya orang tuanya menyibukkan waktunya untuk membaca Al-Quran, pasti anaknya juga akan mengikuti uh, orang tuanya. Benar atau enggak? إذا أنت لا تقول ابني يحب الهاتف، أنت إذا تحب الهاتف ابنك يحب الهاتف، أنت تحب القرآن ابنك يحب القرآن بإذن الله. Jadi kaidahnya adalah kalau seandainya kita ingin anak kita mencintai Al-Quran, kita dulu harus cinta dengan Al-Quran, maka anak kita akan cinta dengan Al-Quran. Kalau kita cinta dengan HP, dengan handphone, maka anak kita secara otomatis juga akan suka dengan handphone. Asalhum, naktafi bihada atau أو نستمر يكفي شكوب سامبي دي ها يقول نمشي يوم. ها في خلاف يكفي استمر <s> الآن تقطع <applause> شيء خلاص يعني نعم لا. نعم جزاك الله الأخ يصلي مأموما أيوة لذلك يأتي آخر يمشي أمامه هل سترته بس إمامه؟ يعني سترة إمامه أم يعني يمر انتهى الإمام سلم لا الإمام سلم هو يصلي مأموما يعني الإمام باقي موجود أيوة لكن في واحد يمر أمامه الأصل أنك لا تمر بين الصفوف إلا لحاجة الأصل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه لكن أنا لا العب بين الصفوف أمشي لأن الآن عندما أصلي أنا هذا يشغلني بالمرور، لماذا أمر بين الصفوف؟ لا أمر بين الصفوف إلا لحاجة، مثل الحاجة إنسان يعني هذا كان يصلي هنا في الصف الأول وجاءته إيش؟ أكرمك الله يريد الحمام يريد بول هذا يمر بين الصفوف يصح لأنه له حاجة، أما هذا يمشي هكذا ويرجع ما شاء الله بين الصفوف لا ما يصح نعم Di sini ada dua kaedah. Kaedah yang pertama pada asalnya seorang makmum pembatasnya dan sutrahnya adalah sutrah imamnya. Jadi tidak perlu seorang makmum membuat sutrah tersendiri terpisah dengan sutrah imamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada orang yang hendak melewati soft karena ada keperluan dan kebutuhan ini tidak mengapa tapi yang menjadi masalah adalah kalau seandainya dia jalan-jalan di antara soft tanpa ada kebutuhan maka tentunya ini akan mengganggu orang yang sedang orang yang sedang salat ya ini ringkasan apa yang beliau uh, sampaikan na'khud nah yani, 10 wa naqif insya Allah nah. al almasafa بينه وبين سترة يعني كم, كم متر مقدار السجاده uh, تقريبا نعم انترا انترا orang yang salat dengan uh, sutra itu kurang lebih seperti uh, sajadah بعده هل يجوز لي أن أحب الصالحين أو أحب <applause> يعني الأساتذة؟